Halo, balik lagi di channel gue. Kali ini kita akan bahas sebuah figur baru dari Bandai, yaitu SHF Masked Rider Zeronos Altair Form. So, ini adalah figur limited dari Bandai. Sengaja kemarin pas gue lihat ada seller yang jual, gue langsung ambil karena ini limited, dan dari pengalaman yang udah-udah itu amat sangat menyakitkan jika kamu melewatkan satu figur limited lalu tiba-tiba jadi langka. Terlepas dari resiko juga misalnya banjir di pasaran, harga yang jadi nggak terlalu mahal, tapi at least kalau lu memang dari awal niat, ya better lu langsung ambil deh, daripada nanti ya seperti yang gue bilang jadi langka, itu lebih menyakitkan. Apalagi harganya kayak yang udah-udah SS Hyper Kabuto sama Eternal yang bisa mencapai 3 juta lebih, orang masih rebutan. Gue bingung ya, orang niat banget sampai dapetin segitu, mungkin karena banyak duit juga ya. Dasar aja gue kere. Oke, tanpa basa-basi kita buka sekarang Masked Rider Zeronos Altair Form Shinkocho Seiho by SHF Figure Arts Bandai. Let's go. Oke, kita mulai dari boxnya. Ini box coklat ya, box coklat limit. Okay. Ini sebelumnya info aja, gue udah sempet ngintip isinya sedikit karena cukup excited pengen punya figur ini, karena gue termasuk tokusatsu fans yang nonton banget Kamen Rider Denpo. Menurut gue salah satu seri Kamen Rider terbaik, dengan ya mungkin banyak yang bilang terlalu konyol lah segala macem, tapi baik lagi emang ini kan acara untuk menghibur anak-anak ya, dan kita bapak-bapak beberapa yang masih suka nonton. Oke, balik ke figurnya. Ini adalah Kamen Rider kedua di seri Kamen Rider Denpo. Buat yang mungkin lupa atau gimana, ini adalah Kamen Rider Denpo nya kebenaran gue juga udah sempet punya, tapi gue nggak review karena gue punyanya termasuk agak telat dan belum memulai figur review. Oke, lalu kita cek belakangnya, ada Zeronos-nya dengan gaya-gaya gimmicknya. Entah, belum ada kabar apakah akan ada Imagine Denep buat menemani Zeronos. Gua berharap banget akan ada, supaya nggak cuma Denpo yang punya Imagine Momotaros-nya, kan udah dibuat tuh SAF SS-nya. Mudah-mudahan nanti dibuat. Oke, sekarang kita buka. Ini gue suka banget packagingnya SHF SS ya, kayak premium banget gitu. Ini bukan kayak box handphone lah kayak gini, terus ada ya tutorial emang ada lah semua, tapi ini boxnya tuh kayak puas gitu kalau punya kayak gini tuh. Oke, seperti biasa ada dua layer, yang satu adalah figurnya sendiri dan yang kedua adalah aksesorisnya ya. Kita keluarin aja. Oke, ini adalah aksesorisnya. Kita mulai dari figurnya dulu, atau aksesorisnya dulu kali ya, aksesorisnya dulu deh. Aksesorisnya ini, kalau dilihat cukup lengkap ya. Seperti yang mungkin kalian udah banyak tahu, kalau Zeronos itu punya senjata yang bisa diubah dari pedang menjadi pistol ya. Pistolnya kayak boomerang, ush, jatuh. Oke. Okay. Ini kita lihat rider pass-nya atau apa dulu istilahnya, gua lupa. Dulu rider pass sebutnya kali ya. Ini yang selalu digunakan untuk hisasuazanya atau untuk henshinnya si Zeronos. Luar biasa kecil, hati-hati hilang. Dan ini adalah senjatanya, ini yang bentuk kecilnya masih taruh di pinggang, nanti digabung sama bagian belakangnya baru nanti bisa menjadi besar seperti pada umumnya ya. Mungkin nanti masih akan ada gimmick-gimmick yang harus kita lakukan untuk membuat pedang atau pistolnya. Oke, okay, untuk tangan optional handnya ada 4 pasang. Untuk detailsnya ini
udah oke ya. Ini bisa dilihat ini detailsnya. Oke, kita tambahin lampu biar agak terang. Oke, ini untuk paintingnya bagus. Warna emasnya, dia kan warna utamanya itu emas hijau sama silver ya. Ini kinclong banget warnanya, oke banget. Tuh, ini bagian pedang yang sudah menjadi besar. Oke, dan ini adalah pedang yang sebelum digabung. Ini masih ditaruh di sabuknya kalau nggak salah. Oke, kita buka Zeronasnya ya. Oke, sekilas gua sempat buka dan agak-agak kaget dengan ininya. Ya, kaget. Biasa aja kali. Ini biasanya plastik di pinggang, di perutnya itu kan biasanya silver plastik biasa ya. Tapi ini bahannya kayak kain tipis, kayak buat apa, tisu basah buat muka, tau gak? Entah ini sebuah penemuan yang kayaknya bukan penemuan besar lah ya, tapi mungkin nggak lengket aja. Biasanya plastik biasa mungkin akan ada cat yang lengket, tapi entahlah, dari Bandai mungkin ada pemikiran lain. Oke, balik lagi ke figurnya. Ini kita lihat sekilas untuk detailsnya ya, karena yang paling enak dinikmatin untuk SHFSS adalah detailsnya. Oke, kita lihat apakah bisa. Oh, nggak fokus. Oke, segini udah oke. Ini bisa kita lihat paintingnya luar biasa, udah kinclong. Ada beberapa kemarin yang udah punya duluan, katanya Joe-nya tuh terlalu pucet, ada yang nggak terlalu ini menurut gue, tapi ini udah oke banget lah, udah Zeronos banget. Walaupun sekilas mungkin kalian kalau ngebayangin aja mungkin dengan versi SHF awalnya mungkin nggak terlalu wah, tapi kalau coba lo bandingin sebelahan mungkin kelihatan banget ya ininya perbedaannya. Yang jadi ciri khas SHF dan mungkin ada beberapa yang protes adalah mungkin pahanya yang begitu besar. Kalau lihat di SHF dan O juga kayaknya memang pahanya tuh agak gemuk gitu ya, gede. Mungkin karena armornya bisa dicopot jadi agak menggembung. Oke, yang akan gue coba ini artikulasinya mungkin sekilas ya. Artikulasinya untuk bagian leher ini standar 360 derajat. Ini gue gak mau ngetes terlalu ekstrim lah, ini SHF soalnya takut pecah atau gimana, takut rusak. Oke, lalu artikulasi pundak sayangnya segini aja, cuma ini karena dari karet ya temen, ini gak plastik jadi masih bisa kita tekan gini, nyoy-nyoy gini, tapi gak bisa yang sampai atas banget. Tapi lumayan nih segini ya, wow, menurut gue cukup oke lah segini. Bisa, dan dia banyak gerakan kayak pegulat gitu ya, kalau nggak salah sama si DNF itu banyak gerakan gulat-gulat gitu. Kayaknya iya fun banget ini kalau udah sama SAF DNF SS ya. Mudah-mudahan segera terwujud Bandai please. Dan siang gua notice adalah di bagian lengannya nih, kalau kalian perhatiin ini tuh bisa diputer sedikit ke atas bawah gitu. Enggak fokus. Jadi nah, oke. Okay. Ini tuh bisa diputer ke sini sedikit. Jadi ini ada artikulasi dari sini ke sini. Mungkin ada, kalau lu tahu SHF SS tuh dari seri ke seri tuh kayaknya ada perubahan walaupun nggak signifikan tapi sedikit, kayak misalnya dari Tatoba lu kan ininya dari kaki sini berarti sini lu bisa putar sedikit ke sini. Itu hal yang nggak bisa lu lakukan di saat SHF zaman Kabuto dari awal-awal tuh nggak bisa. Tapi semenjak seri ke Oz itu lu bisa bengkokin sedikit sini-sini untuk membuat artikulasi atau pose lebih oke. Dan sekarang mereka mencoba untuk tangan. Nah, tapi di sini udah di maksimumnya sini ya. Maksudnya nggak bisa ke sebelah sini, tapi bisa ke sebelah sana. Ini lu bisa putar, walaupun bahunya lu tahan, lu bisa putar sedikit. Ini otomatis akan membuat artikulasi lebih mudah. Setelah gua coba ini pada saat pose memegang pedang kayak gini, ini lebih amat sangat membantu karena
kalau misalnya lu pose pedang tapi nggak bisa diputer bagian sininya, ini akan sangat kaku di sini megang pedangnya tuh. Tapi karena dulu bisa, jadi bisa naruh pedang di pundaknya gitu. Oke, sorry, banyak nggak fokus ininya kameranya. Oke, sekarang kita untuk ini ya, bawahnya semua sama plek-plek kayak DNO ya. Karena kayaknya cuma beda ininya aja nggak sih, painting aja ke bawahnya. Untuk artikulasi masih sama untuk ke bawahnya. Cat silvernya oke, agak metalik. Bukan agak, memang metalik. Untuk ini yang menurut gua agak mengganggu itu adalah tempat dia narok karpnya itu ya di sini. Ini terlalu mudah copot menurut gua. Kemarin gua sempat pose-pose, ini copot mulu. Jadi selalu gua kencangkan lagi setiap gua pakai. Gua posekan. Oke, untuk yang mau tahu, ini sebenarnya ini ditaruh di sini. Tapi mungkin gua enggak akan banyak lapas karena ya cukup gede juga, agak mengganggu gitu ya, gede banget. Terus ada satu lagi versi pegangannya ini. Ini memang di filmnya ditaruh di situ sebelum dipakai, walaupun enggak sering kelihatan nih, gua cuma ngeliatin gimmicknya aja. Ininya tuh agak kecil, ngeri-ngeri takut patah gitu ya. Gua paksain tok patah gitu. Konyol gitu, aduh SHF limited gitu, aduh sampai patah gitu kan. Walaupun lu bisa betulin mungkin, tapi konyol. Gimana? Itulah tempat naruhnya gitu, agak ganggu ya emang. Buat pose-pose masih posisi kayak gini tuh, gua sih kurang oke. Mendingan gua posein pakai pedang atau pakai senjata pistolnya. Oke. Sekarang kita copot. Ya kita copot. Yang ini beda dengan versi pedangnya. Kalau yang versi pedangnya itu ada versi besarnya ya. Kalau yang pegangannya nggak ada. Oke, kita coba versi apanya dulu nih? Pistolnya dulu kali ya. Gue belum cobain versi pistolnya sih. Kita coba gimana versi pistolnya itu. Harusnya ini sama ini ya. Oh ini bisa dicopotin. Oke. Hati-hati jangan sampai hilang, ini luar biasa kecil banget. Ini tinggal nempel gini aja. Ini bagian belakangnya juga bisa dicopotin nih. Oke. Kayaknya tapi bagian belakangnya nggak perlu dicopotin kalau lihat dari versi ininya. Ini adalah versi pistolnya ya. Cukup gini aja. Ini kalau di film kalau nggak salah bisa ditarik gitu ya. Cuma ini bisa ditarik nggak? Gue gak berharap banyak sih, takutnya lecet atau apa. Kayaknya gak usah lah ya, gak usah lah. Oke, sekarang kita ganti versi pedang ya. Versi pedang kita copot lagi. Oke, ini adalah versi pedangnya. Kita ganti di tangannya dulu ya. Oke, ini sudah gue ganti versi memegang pedangnya. Seperti yang gue bilang tadi, ini untuk lebih enaknya karena ada artikulasi tambahan di sikutnya. Ini bisa dimiringin tanpa pundaknya disentuh sekalipun. Oke, harusnya kan gini nih. Tapi dia bisa diputar seperti ini untuk pose seperti ini, dibantu dengan wrist-nya atau pergelangannya ya. Dengan ada satu tangan nunjuk, emang buat ciri khasnya si Zeronus atau si Yuto ya kalau nggak salah nama karakter manusianya ya. Ore wa kanari shioi. Oke, ini adalah Kamen Rider Zeronus Shinkoju Seiho Altair Form. Entah apakah habis ini akan ada versi namanya Vega Form ya. Lebih lucu lagi sebenarnya kalau misalnya dia rilis dengan Denep SS dengan aksesoris untuk merubah dia menjadi
Vega Form ya. Gue belum ngecek nih apakah ada yang bisa dibuka kayak DNO kan, bisa dirombak jadi form yang lain kan, jadi gun form ya. Tapi gue mungkin akan tunggu reviewer yang lain untuk mencoba, walaupun konyol juga kalau dicoba tapi nggak ada partnya buat apa. Oke, ada detail kecil yang kalian nggak boleh lewatkan, yaitu sabuknya, dimana ternyata sabuknya itu bisa diputar seperti pada filmnya ya. Ini kalau dilihat bisa diputar ya kan, ini bisa muter. Biasanya kalau di filmnya itu dia dimasukin kartu, entah gue lupa kartunya yang sebelah kuningnya atau sebaliknya yang warna hijau, biasanya dimasukin untuk hisatsu wazanya atau pas henshinnya ya, ini dimasukin gitu. Terus disitu ini bisa masuk ke sini, terus bisa kita dorong lagi keluar. Oke ya, detailsnya. Oke, gimana menurut kalian figur ini? Menurut gue sih ini figur yang amat sangat sayang untuk dilewatkan, apalagi kalau kalian penggemar dari Kamen Rider DNO. Ini adalah karakter pelengkap dari seri DNO, Rider kedua. Semoga Bandai berbaik hati untuk merilis DNF-nya ya, apalagi dengan tambahan formnya dia bisa berubah menjadi Vega Form misalnya. Ini amat sangat menarik sekali. Setelah ini mungkin harusnya ada rider ketiga harusnya ya, yang Strike Form, yaitu cucunya si DNO ini. Itu menurut gua salah satu form terbaik Kamen Rider, itu keren banget walaupun gede banget armornya, tapi menurut gua itu keren banget buat jadi salah satu figur SHFSS. Oke, gitu aja dari gua. Thank you yang udah nyempetin nonton video ini. Balik lagi di channel gue di video-video berikutnya. Subscribe buat yang belum. Mampir ke IG gue juga. This is Fandi saying goodbye.